Hawa ekstrem sarta hujan anu ngecerak sawatara waktu katompernakeun dina erongan mah bakal nguniangkeun musibah alam di saban daerah di sakuliah Kabupaten Sumedang, utamana anu rawan musibah. Pangna kitu status Kabupaten Sumedang waspada musibah alam. Kukituna warga diperedih leuwih iatna karena mangpirang potensi musibah alam di lalawakna sewang-sewangan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir meredih sakumna pingpinan SKPD sarta sakumna warga sangkan salawasna sayaga lebah nyinglar potensi musibah alam di lalawakna sewang-sewangan. Eta halte diebrehkeun ku Doni, dume hawa nu karandapan ayeuna utamana di Kabupaten Sumedang kawilang ekstrem. Kami sudah apel siaga mengadakan seluruh personil dan kekuatan sarana prasarananya untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Yang kedua, kami sejauh hari sudah buat surat rapat koordinasi dan buat surat rapor dalam rangka memetakan daerah-daerah yang rawan bencana. Mana saja, cuma itu harus sampai kepada kecamatan, desa, RW, RC dan masyarakat. Sehingga kalau ada hujan di potensi yang ada bencana itu mereka bisa lebih waspada dan bisa mengungsi sementara. Ya kalau langsung sudah mengungsi. Jadi ada early warning system di mana peta rawan bencana sudah tersampaikan oleh BPBD kami kepada camat, desa sampai ke bawah sehingga masyarakat di bawah bisa lebih waspada lagi kemudian mengambil langkah-langkah antisipatif ketika terjadi hujan turun cukup deras seperti itu. Lianti meredih sakumna pingpinan SKPD keur sayaga musibah alam, Doni miharep warga Kabupaten Sumedang salawasna rukun gawe lebah ngungkulan sakumna pasualan sosial bencana. Diki Guntara, Bandung TV.